Ini kita naik skuter, itu mamanya si Grey di belakang. You went by so fast. Okay guys, jadi barusan kita jalan-jalan nih sama mamanya si Grey. Terus kita pergi shopping ke supermarket. Kita sebagai orang Indonesia itu kan wajar ya membantu orang-orang tua kita. Tapi memang budaya Amerika tuh beda banget. Maksud aku itu kan mau membantu, mau nolong ibu mertua ya, ngangkat belanjaan atau buka pintu. Tapi karena budaya berbeda, aku tuh kayaknya rada-rada sensitif, tersinggung waktu aku mau bantu, mamanya bilang, nggak usah bantuin aku bisa kok ngangkat barang sendiri, atau aku bisa kok dorong kereta sendiri. Maksudku, aku kan mau nolong, istilahnya gitu loh ya. Tapi aku juga harus ngerti karena budaya Indonesia sama budaya Amerika tuh beda banget. Seperti ini lagi, aku lagi pesan makanan, terus mau jemput makanannya take out. Sama, aku tawarin, sini aku aja yang turun, jadi biar aku yang bayar segala macam. No, mamanya lagi yang bilang, no, aku aja yang turun, aku aja yang bayar. Jadi, you know, it's like, aku bersyukur ya punya ibu mertua yang baik, tapi sebagai menantu, aku juga mau menolong, mau menjalankan tugasku sebagai anak menantu. Jadi ya itulah budayaku, yang budaya Indonesia berbeda sama budaya Amerika yang sangat berbeda. Susah, bukan susah sih, kayaknya mau menjalankan tugas itu jadinya kayak gimana ya, setengah-setengah. Tapi ya sebenarnya aku nggak perlu berpikir terlalu negatif mungkin ya, tapi harus mengerti aja karena budaya orang Indonesia sama orang Amerika itu beda banget. Orang Amerika itu budaya Amerika itu mereka tuh semua orang di sini independen. Jadi enggak codependent atau enggak tergantung satu sama lain. Tapi ya begitulah.